Assalamualaikum warahmatullah. Selamat pagi hari ini, sahabat Bina Generasi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di pagi ini, kami mengajak Anda untuk berkunjung ke Pasar Perumnas Wadas Galuh Mas Karawang. Ngomong-ngomong, apa Anda sudah sarapan pagi? Apabila Anda belum sempat sarapan, kebetulan kami akan menawarkan jajanan tradisional asal Klaten. Makanan apa itu penasarankah Anda? Pecel sayuran yang bahan-bahan didapat dari perkebunan. Mari kita simak obrolan Bang Bina. Pecel. Pecelnya dari mana? Dari Klaten. Berapa harganya? 12.000. Coba lihat Ibu, jual pecel bukan? Oh iya ya. Pecel sayur. Ibu sendiri apa berdua? Sendiri. Sendiri. Ini pakai motor. Pintar Ibu ya. Ibu, kalau di sini di Pasar Perumnas hari apa aja Ibu sini? Aktif ya? Kadang hari Rabu. Rabu. Kadang hari enggak tentu. Enggak tentu. Kadang hari Sabtu. Oh. Terus hari Minggu ada enggak di sini? Hari Minggu di Karang Pawitan. Karang Pawitan. Oh, di sana selain Mbak Ibunya. Bang Bina, tanya asal dari mana ibunya? Sama asli Sunda, saya mah. Jadi kalau mau Klaten. Udah berapa bulan ibu di sini? Berapa tahun? 12. Udah lamanya. Lama. Ini namanya apa bu? Pecel. Oh pecel. Ini sambalnya. Ya. Bu, kalau di sini, bu, di sana. Habis di sini, kemana lagi? Keliling. Keliling. Kantor-kantor, Pemda, Kodim, Kejaksaan. Sudah banyak langganan dong? Gila punya. Sudah 18 tahun. Oh, 18 tahun. Ntar jam berapa nih, ibu keliling? Jam 9 ya. Bentar lagi berarti ya. Sayuran apa saja yang bisa dibuat dalam pecel ya? Bayam, tauj, kembang turi, daun kemangi, lontong. Pecel ini adalah beberapa jenis sayur-sayuran yang sudah direbus terlebih dahulu. Untuk siraman bumbunya adalah bumbu kacang khusus. Pecel sayur banyak terjual di pasar, di pinggir jalan atau juga di tempat-tempat wisata. Potong bawang putih, cabai keriting, kencur, dan daun jeruk tumis setengah matang. Kemudian masukkan ke dalam ulekan, tambahkan asam jawa, gula merah, dan garam. Haluskan sampai benar-benar halus. Setelah itu, haluskan kacang tanah goreng dengan blender. Ambil bumbu pecel secukupnya lalu tuang air panas dan aduk sampai encer. Lalu tata sayuran di atas piring dan siram di atasnya. Siap untuk disajikan.